Saudara, tenaga pendidik bidang vokasi di Sumatera Selatan masih sangat kurang. Padahal pendidikan vokasi tengah gencar diprioritaskan. Pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu atau keterampilan teknis yang diperlukan pada bidang pekerjaan tertentu. Pendidikan vokasi saat ini tengah diprioritaskan karena dapat menghasilkan anak didik yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu sesuai bidang yang diminati. Kurangnya tenaga pendidik vokasi menjadi satu hal yang membuat Universitas PGRI membuka prodi pendidikan vokasi. Hal ini dikatakan Ketua PGRI Sumsel Haji Ahmad Zulinto saat peresmian prodi pendidikan vokasional teknologi otomotif FKIP dan Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang. Vokasi itu sangat penting. Maka kami sejak awal ingin membuat Fakultas Teknik Otomotif ini utamanya mempersiapkan tenaga-tenaga teknik untuk mengajar di sekolah-sekolah. Jadi mudah-mudahan ya dengan buka tiga prodi ini kita sangat cepat berkembang dalam mengatasi kondisi guru-guru kita yang kekurangan di bidang vokasi atau di Fakultas Teknik. Rektor Universitas PGRI Palembang Haji Bukmalian mengatakan, prodi bisnis digital menjadi penting karena sesuai dengan perkembangan era digitalisasi saat ini yang membutuhkan SDM yang profesional di bidangnya. Karena ini satu-satunya program studi milenial di barisan Sumatera. Jadi tidak ada satupun di luar Universitas PGRI Palembang, tulislah besar-besar bahwa itu satu-satunya di barisan Sumatera pertama dan satu-satunya. Saya melihat inilah peluang terbaik ya para keluarga besar dunia pendidikan, dunia digital, kalau mau maju mari kuliah di Universitas PGRI Palembang, bisnis digital. Ketua YPLP PT PGRI Sumsel Haja Melia Rosani mengatakan pihak yayasan mendukung dua prodi baru ini dengan mempersiapkan fasilitas sehingga siap menerima mahasiswa untuk tahun ajaran baru ini. Kami artinya sudah mempersiapkan seluruh artinya keperluan ataupun segala artinya kesiapan untuk menerima mahasiswa baru ini. Karena pada periode semester yang akan datang kami sudah dapat untuk dua prodi menerima mahasiswa baru ini. Prodi apa saja? Prodi Teknik Otomotif pada FKIP dan Prodi Bisnis Digital pada Fakultas Ekonomi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.